I know you feel like you want me, and I guess in a way you do. Setiap waktu membawa nilai tersendiri. Pagi membawa sebuah harapan, sore membawa sebuah iman, dan malam membawa sebuah cinta. Semoga semuanya ada pada kita. Tahun baru membawa semangat baru, jiwa yang baru, dan pastinya tantangan yang baru. Yakin dan percaya di tahun yang baru akan menjadi semakin lebih baik. Dengan berjalannya waktu, setiap pengalaman hidup merupakan sebuah pelajaran. Tapi cinta, peduli akan sesama selalu menjadi kekuatan dalam bertahan hidup. Mari kita memberikan sambutan yang hangat pada tahun yang baru. Dan tidak lupa kita selalu memanjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Semoga kita selalu diberi kekuatan, kesehatan dalam menjalani kehidupan di tahun yang baru. Saya ucapkan selamat tahun baru buat subscriber channel YouTube Om Tombak K9 Polri, channel yang sangat sederhana. Nah guys, sekarang tanggal 1 bulan 1 2021 saya lagi bersama Rambo di Mako Polda Sulsel. Nah, kita lagi latihan ditemani Bribda Alvin. Nah, ini kali ini saya mau mencoba merefresh kembali kemampuan pelacakan Yusar, Urban Sar, di mana Rambo mencari korban yang masih hidup dan Alvin yang menjadi korbannya. Saksikan terus teman-teman. Stay. Oke, cari. Cari. Good. Cari. Kamu, cari. Cari. Good. Ayo, cari. Cari mana? Ayo. Cari. Kamu. Ah, cari. Kamu, cari. 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 Hey, come. Cari.
Mana? Cari. Mana? Cari. Cari. Nah, guys. Ayo cari. Sepertinya cepat. Rambo sudah cari. Mana? Menemukan cari. Apa yang dia cari. 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 Dia langsung cari. Bereaksi dengan mana? Memberikan isyarat jonggongan dan menunjukkan cari. Bahwa orang yang kita cari ada di dalam cari. Mobil yang sudah rusak. Cari. Dan dia terus cari. Memberikan mana? Sinyal cari. Berupa gonggongan cari. Agar kita memberi dia hanya dia ada di dalam mobil ini yang dia inginkan. Cari. Cari. Oke, cari. Kasih reward. Kasih. Oke, good boy. Kelar enggak? Oke. Dia dapat. Coba pindah di yang lagi sana. Pindah di mobil yang sana. Cari yang bisa kau buka nah. Bolanya mana? Bolanya ini. Yang mana? Oh sana nih. Iya. Nah, dia bisa dapat satu. Kita suruh pindah lokasi lagi. Di tempat yang lebih jauh. Ambo, kam. Out. Ini masih perjalanan ke sana, guys. Jauh, guys. Alpinnya masih jauh di sana. Di sana itu ada mobil-mobil rongsokan yang tua. Nanti kita coba cari di area sana bersama Rambo. Hey, Rambo, come. Rambo, come. Sini. Eh, hey, sini. Sini. Down. Ya, sambil nunggu sini Alvin sembunyi, kita santai-santai dulu, teman-teman. Hey, woi, kam. Jangan jauh-jauh. Ya, makan rumput enggak apa-apa lah. Makan rumput sambil nunggu Alvin sembunyi. Setelah saya sembunyi, kita baru cari. Oke, Rambo. Mungkin kita mendekat ke sana, guys. Oke. Ayo, Rambo, kita ke sana. Cari Om Alvin. Kam, eh, woi, woi. Kam. Kam, hey. Sini. Nah, teman-teman. Ini sudah lama saya tidak pernah latihan user. Mencari orang yang masih hidup. Nah, guys,
Saya sebenarnya lebih fokus untuk melatih Rambo mencari korban yang sudah meninggal dengan sampel bau kadaver, karena tuntutan dan kebanyakan penugasan itu sekarang menuntut kita untuk bisa menemukan korban-korban yang kurang beruntung pada lokasi-lokasi yang terdampak bencana, teman-teman. Mungkin videonya sampai di sini, berhubung durasinya sangat panjang, teman-teman. Kita akan lanjut lagi pada part 2 selanjutnya. Apakah Rambo bisa menemukan Alvin? Saksikan terus di channel YouTube Om Tombak K9 Polri.